Salam jurnalisme untuk seluruh sekitar akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di Confidential House Universitas Andalas dalam rangka talk show bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat serta antusias dari seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Barat. Talkshow bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disambut antusias ratusan mahasiswa yang telah memadati Confidential Hall Universitas Andalas. Acara ini juga dihadiri oleh Rektor UNAN Tafdir Husni, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, serta beberapa diplomat Indonesia. Dalam sambutannya, Irwan Prayitno menyampaikan pesan lewat beberapa pantun. Diplomasi dan negosiasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Menyambut ibu untuk bersua. Ini hanya tinggal sebagian kecil dan titik sama untuk melawan masalahnya konflik internasional. Tapi ini tidak mudah. Oleh karena itu ada veto, ada yang utama itu. Menteri Retno Marsudi menyampaikan bahwa negara Indonesia selalu menghormati perbedaan dan ingin menjadi solusi bagi dunia. Perlakukan sebelum saya berbicara dengan anak yang masih muda tersebut. Sebelum kita exercise, dan kadang-kadang exercise kita agak apa? Dan selanjutnya untuk seluruh mahasiswa siap-siap untuk menjadi Indonesia. Bertemu langsung dengan Ibu Retno, dan ini mungkin kesempatan luar biasa bagi mahasiswa UNAN bisa bertemu langsung dan menghadiri langsung talk show bersama Ibu. Harapan kita sebagai mahasiswa adalah hubungan di luar negeri itu bisa ditingkatkan lagi, bagaimana hubungan antar negara dan juga menangani berbagai konflik yang terjadi di berbagai negara. Setelah acara selesai, banyak mahasiswa ini mengabadikan foto dengan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Oke. Pak Gubernur mana ya? Pak Gubernur nanti aku pamit. Retno Marsudi, terus berbuat baik kepada diri sendiri, keluarga, dan jangan lupa Indonesia. Saya Sulim Mulyadi dan Fisatil Arifah dari Padang, Sumatera Barat melaporkan Kota Andalas.